dari kode legi A NIM 18111410. Jadi di sini akan membacakan apa yang terjadi pada tubuh kita jika terpapar radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi mungkin sudah tahu di telinga kita, namun jarang kita ketahui secara benar apa itu radiasi. Radiasi adalah energi yang bergerak dalam bentuk gelombang atau partikel kecil dengan kecepatan tinggi secara alami. Radiasi ada pada sinar matahari, sedangkan radiasi yang dibuat manusia ada pada sinar X, ada pada pembangkit listrik, dan pengobatan kanker. Radiasi ada dua, yaitu radiasi ion dan radiasi non ion. Radiasi ion dapat mempengaruhi atau memperlambat dalam makhluk hidup, sehingga paparan radiasi ion ini dapat menimbulkan resiko kesehatan dengan merusak jaringan dan DNA dalam gen. Dengan cara merusak DNA dalam sel tubuh inilah bagaimana radiasi ion dapat menyebabkan kanker. Dan radiasi non ion, setiap hari pasti menggunakan barang-barang elektronik yang Anda gunakan ternyata menghasilkan radiasi non ion. Kita dapat menemukan radiasi non ion ini dalam microwave, telepon seluler, dan stasiun televisi dan radio, dan termasuk juga magnet bumi, kabel rumah tangga, dan peralatan listrik lainnya. Berbeda dengan radiasi ion, radiasi non ion tidak mampu untuk memindahkan elektron atau mengionisasi atom atau molekul, sehingga radiasi ini tidak berbahaya. Radiasi ion, radiasi ini juga memiliki frekuensi yang jauh lebih rendah dari radiasi ion, sehingga mungkin tidak dapat membahayakan kesehatan. Namun teori lain mengatakan bahwa paparan radiasi non ion dalam frekuensi tinggi dan cukup kuat juga dapat menyebabkan masalah yang serius. Cara-cara mengatasi bahaya radiasi: 1. Jaga jarak dari sumber radiasi. 2. Mengurangi durasi terhadap paparan radiasi. 3. Mengurangi kesempatan ion radiasi untuk bertemu ke dalam tubuh. Yang keempat, menggunakan pelindung. Ini adalah contoh sebuah makanan yang mengandung antioksidan, yaitu buah pisang. Buah pisang mengandung banyak serat dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Vitaminnya pun banyak, seperti kalium, vitamin B6, vitamin C, magnesium, tembaga, karbohidrat, protein, dan sedikit lemak. Pisang langsung bisa dapat langsung dimakan dan bisa dicuci. Bahan-bahannya yaitu pisang, ada susu, dan juga gula. Pertama yaitu kupas pisang dulu, lalu kita masukkan pisangnya. Maaf ya, saya tangan kiri. Kemudian masukkan susunya terserah ya, mau seberapa banyak itu tergantung sama kita. Susu dimasukkan secukupnya saja. Setelah itu masukkan gula 2 sendok saja atau secukupnya. Setelah itu kita masukkan air juga secukupnya. Dan kita bisa masukkan es batunya. Selanjutnya kita bisa memasukkan es batu secukupnya saja. Langsung kita blend sampai jadi. Selanjutnya kita tuang ke dalam gelas. Ulala. Masih saja diminum. Sekali. Sekian dari video saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.